Fanny dan Daniel dalam Apa Yang Trend minggu ini. Anda di luar sana, Apa Yang Trend merupakan salah sebuah program baru di mana kami akan mengupas dan mengulas pelbagai topik yang ditentukan oleh anda di luar sana dengan menggunakan hashtag Apa Yang Trend di media sosial. Dan kami akan mengupas dan mengulas perkara ini dan kita akan kongsikan kepada rakyat Malaysia di luar sana. Dan anda juga boleh dengarkan kami melalui rakan penyiar rasmi kami iaitu PKFM 90.7 Suara Kampus Terkini. Dan untuk pertanyaan anda di luar sana, salah satu topik hangat untuk kita bincangkan dan kita kupas minggu ini iaitu tentang basking. Basking ni sebenarnya ada perbezaan dan ramai orang keliru antara baskers dan juga basking. Basking ni katanya membuat persembahan di halayak ramai dan basker adalah salah satu kumpulan yang membuat persembahan itu. Untuk itu, apa kata kita saksikan debut minggu ini tentang basking eksklusif dalam Apa Yang Trend. Okey, katanya mereka ni kumpulan baskers yang merupakan tukang paip. Dan tukang paip yang pandai membuat persembahan ataupun memainkan alat-alat muzik di halayak ramai. Betul ke tidak? Jom kita tengok. Ya, jom. Katanya diorang buat persembahan kat bawah ni, kat Avenue K. Katanya ramai orang lah setiap minggu. Jadi, dia buat persembahan antara pukul 4 sampai pukul 6 petang. Dan ini hari Ahad. Dan kita orang baru saja keluar dalam-dalam lah kat sini. Untuk pengetahuan anda, kumpulan ini telah ditubuhkan pada tahun lepas dan tak lama lagi akan menyambut ulang tahun pertamanya. Kumpulan ini terdiri daripada Amirul, Afiq, Khalid, Uda, Is, Raja, Fikri dan juga Nazirul. Kita nak tengok macam mana persiapan diorang untuk sebelum berhadapan dengan orang ramai di luar sana. Jom kita tengok. 1, 2, 3, 4. Mereka menjadikan basking ini sebagai kerja sampingan je kerana rata-rata ahli mereka mempunyai profesyen yang tersendiri. Mereka juga datang daripada umur dan latar belakang yang berbeza. Kalau nak tahu, sejak dari sekolah lagi, mereka telah mula kenal antara satu sama lain. Kebiasaannya, Avenue K menjadi lokasi kegemaran untuk mereka membuat persembahan selain turut mendapat undangan untuk beberapa program-program yang lain. Senang cerita, mereka tampil dengan kelainan tersendiri berbanding baskers-baskers lain kerana menyelarkan muzik Irish dengan menggunakan Irish part dan style yang tersendiri. Basking nak kata trend, memang sebenarnya sudah pun trend daripada zaman 70-an, 80-an. Just sekarang, basking telah menjadi lebih trend apabila dia pergi ke wider platform commercial lah, dia kata kan. Contohnya macam Khalid Basker. Dia basker start as a basker-basker berjalan juga. Tapi dia dah jadi ke AJL, so tiba-tiba sekarang semua orang nak jadi basker sebab so, saya rasa ada trend lah dari itu. Cabaran terhebat untuk media plumber adalah kita orang baru untuk basking ni. So kita tengah belajar lagi pasal dia punya control sound untuk speaker. Kadang-kadang ada sesuatu yang best lah, macam ada function yang best tapi tak kena dengan masa. Kita nak kumpulkan orang susah sebab kita ada yang bekerja, ada yang student. So kalau memang tak dapat nak kumpulkan semua, kita terpaksa lepaskan lah satu event tu. Nengah paling manis. Anak dia start menari depan kami. Orang enjoy dengan apa yang kita buat, orang boleh terima apa yang kita buat. Every practice atau every kita sekali terbasing lah, kena dengan manis lah. Bila kita dapat kumpul, kita gelak-gelak kan. Bila main muzik sama-sama tu, begitulah kena dengan manis kita. Cara kita mendekatkan adalah kita main lagu-lagu moden, lagu-lagu yang orang faham, dan kita campurkan dia, medleykan dia
dengan lagu-lagu Irish. So orang boleh tahu itu Irish, itu modern. So orang kira orang boleh belajar lah, orang tahu Irish apa, kira orang boleh tahu lah. Sebab satunya Baskin ni lah kita dengarkan bakat-bakat. Ya, maybe diorang tak tahu ke arah mana diorang nak tunjukkan bakat. Maybe diorang tak payah nak masuk reality show. So diorang just boleh practice, dan kita ada banyak golongan yang nak tolong Baskin-Baskin ni. Bagi saya benda tu benda yang bagus. Tetapi kalau boleh kita jangan anggap trend ni macam 1 hingga 2 tahun sampai 3 tahun. Kalau boleh kita lamakan dia. Kalau boleh forever lah untuk trend Baskin ni. Yap, semestinya media sosial, iaitu terutamanya Instagram lah. Sekarang ni kayukan trend, Instagram paling trend lah. Facebook lah kedua. And then kalau untuk worldwide ialah YouTube. Sebab kita rakam kita punya persembahan, so orang ramai akan nak tengok full show kita kan kat YouTube lah. Baiklah, kita kembali semula dalam apa yang trend. Ha, tadi korang dah tengok kan apa itu basking dan juga apa itu baskets. Dah tahu kan, dah tak keliru. Okey, kita cuba dapatkan pandangan motivator ataupun pandangan pakar motivasi tentang apa yang trend minggu ini, dan juga kita dapatkan pandangan orang ramai di luar sana tentang basking. Untuk itu, terus bersama kami dalam apa yang trend minggu ini. Trend ni kita faham dia akan datang, dia akan pergi. Bergantung sejauh mana masyarakat ingin menggunakan ataupun mempopularkan trend tersebut. So, sama juga dengan basking ketika ini, dan seperti mana yang kita tahu juga, basking ni dah lama tetapi tidak ada siapa pun yang ingin mempopularkan. Cuma baru-baru ini bila kumpulan KRU yang merupakan satu organisasi yang sangat-sangat masyhur dalam negara, mengangkat kumpulan ini diletakkan kepada satu kedudukan yang tinggi. Sudah pasti dari segi psikologinya, dari segi sosialnya, kumpulan yang diangkat oleh orang-orang yang mempunyai kuasa dan kedudukan dalam masyarakat, mereka akan diberi pandangan yang serius ataupun diberi satu fokus. Pada saya, dia dah membuktikan yang mereka ini memang berbakat secara semula jadinya lah. Jadi bakat yang ditonjolkan tu satu bakat yang bukan dibuat-buat, tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur glamour dan sebagainya. Jadi jika mereka ni dilihat sebagai individu ataupun kumpulan yang mempunyai bakat yang baik, yang tinggi, saya ingat itu adalah satu peluang yang baik kepada industri muzik tanah air kita lah, untuk mendapatkan seorang seniman ataupun penghibur yang berkualiti. Pandangan apa kita basket buat persembahan dekat area KL macam mana? Tak ada masalah, bagus lah. Daripada dua merok ngarut, bagi orang punya ni. Daripada dua merok ngarut, bagi orang punya ni. So, abang minat tak tengok basket? Minat lah, tapi biasa nak pergi payah. Kebetulan ada sini, boleh lah tengok. Kau enjoy lah persembahan tadi? Suka? Sebab abang yang baju orange tu handsome. Sampai kepada penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan kepada anda yang setia menyaksikan apa yang trend daripada awal sampailah habis, okay? Dan jangan lupa temu janji minggu hadapan dalam apa yang trend. Kita nak tahu tajuk dan juga topik utama yang kita akan bincangkan dalam apa yang trend. Untuk itu, salam hormat dan salam manis daripada saya mewakili seluruh kru penerbitan apa yang trend, dan juga tidak lupa diucapkan kepada rakan penyiar rasmi kami iaitu Putri FM 90.7 Suara Kampus Terkini. Untuk itu, salam manis dan salam hormat daripada saya Fanny Daniel, eksklusif dalam apa yang trend minggu depan. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum. Eksklusif dalam apa yang trend minggu hadapan.